ngikutin Om Wawan, cerita Wawan ya yang di Bali. Apa kabar Om Wawan? Semoga sehat selalu. Ya. Kembali lagi di channel Hamba Bersoda ya. Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru, dibilangkan baru tapi bukan baru. Dibilang lama juga bukan lama ya. Oke John, sekalian dimanapun kalian berada, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan Yang Maha Esa. Oke John, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Hamba Berdosa. Kita akan loose, ada paket, 4 paket John ya. Yang mana saja yang akan kita loose? Wah, pasti penasaran John ya. Iya ya. Sebelum kita loose, jangan lupa untuk di subscribe John ya. Agar kita semakin semangat dalam membuat video-video terbaru dan membuat sebuah konten-konten yang meledak. Ya, kalau kalian tidak komen, tidak like, dan tidak menonton John, saya tidak semangat ini membuat video John ya. Untuk itu, cukup dukung channel ini dengan klik subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke John, langsung saja kita. Wah, ini yang pertama ada. Wih, mantap. Ada Honda City Turbo John ya. Yang kedua ada Time Shifter. Wah, ini saya suka bentuk mobilnya John ya. Mantap ini. Dan yang ketiga ada yang pernah viral, Manga Tuner ya. Oke John, ini merupakan item-item yang pernah saya hunting ya. Jadi apa yang saya hunting akan kita loose pada hari ini John, karena kemarin belum sempat, dan ini juga saya belum sempat untuk hunting-hunting lagi dikarenakan waktu dan kesibukan kita yang sangat, yang tidak mungkin kan John ya. Untuk mengedit saja susah, untuk hunting saja susah. Nah itu John ya, untuk itu dukung terus channel kita agar kita bisa memberikan sesuatu yang terbaru dan bermanfaat lainnya John ya. Oke John, dan yang keempat ada, wih mantap, mantap John. Ini spesial kolektor 2019 John ya. Oke langsung saja kita loose yang ini John ya. Apa, wih mantap. Nah ini kayaknya, ush, mantap John. John kita fokuskan ini coba. Ih mantap peleknya ini, warna ini. Eh nanti kita, pokoknya nanti kita review lebih detail ya. Kita buka ini juga John, Manga Tuner. Aduh gatel John ya. Ini kayaknya mesinnya keluar, plastik ini nyambung dengan kacanya John ya. Bodinya body besi, tulisan Pizza Delivery. Nah di bawahnya ini plastik John. Nah ini nyambung dengan kacanya, ini nyambung dengan kacanya. Dan mantap sih ini. Pokoknya mantap lah John. Oke John, lanjut. Iya jatuh. Langsung kita loose yang Manga Tuner. Iya, mantap John. Beda ya. Beda semua nih. Wih, ini mantap ya. Lucu imut-imut John. Lucu imut-imut. Lucu dan imut-imut ini John ya. Nah ini buat kalian yang suka yang imut-imut. Nah ini mantap ini buat di koleksi John ya. Kayak Nissan GTR tapi versi tunernya, versi anak-anaknya, mainannya John. Wih, base-nya plastik, bodinya besi, di belakangnya ini nyambung dengan
dalamnya John ya, kursinya bagus ini, mantap. Oke, yang kedua John, merah. Oke, sekarang merah lagi John. Honda City Turbo versi 2020 yang pernah kita hunting kemarin ya. Videonya ada di sini John. Nah, ini videonya John ya. Jangan tidak ditonton John, karena kemarin kita hunting bersama Om Rico Okta. Wih, itu saya ngefans sekali dengan Om Rico Okta. Orangnya baik, supel. Jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Om Rico Okta ya. Nah, ini John. Base-nya tampu besi, base-nya base plastik, dengan bannya ban versi kayak Mazda RX-7 ya. Mantap. Oke John, kita pisahkan, kita taruh di bawah, taruh di sini John, biar kalian bisa lihat apa aja yang kita lus. Ini John ya, ini yang saya lus. Pokoknya kalian bisa lihat di sini yang kita lus. Nah, mantap. Oh, di sini. Nah, taruh sini John. Mantap. Nah, ini John ada versi kolektor ya. Kalau dilihat sekilas memang agak-agak buluk-buluk ini protektornya. Nah, ini John ya. Protektornya agak buluk-buluk. Kalian bisa lihat ini. Tapi kalian bisa lihat ini dalamnya John ya. Dalamnya mantap ya John. Kalian bisa lihat ini biar mantap. Wih, mantap. Base besi ban karet dan bodinya besi juga John ya. Tulisan 2019 Collector Edition. Nah, ini. Kalian tahu gak harga berapa yang saya dapatkan John? Jadi ini saya dapat dengan harga 60.000. Wih, mantap. 60.000 John ya. 60.000 saya dapat ini karena di harga pasarannya ini sekitar 120-an ya. Dan ini mungkin bisa naik lagi John. Bagus buat kalian investasi ini ya. Investasi yang begini-gini aja. Yang koleksi, yang lucu-lucu John ya. Yang ini bisa dikoleksi. Wah, ini mantap sih buat kalian koleksi ini. Oke John, tidak banyak yang akan saya review pada pagi hari ini ya John ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak sekarang ya. Taulah John, karena sekarang ini lagi WFH ya, lagi lockdown sudah dikendorkan. Untuk itu ya beginilah John kegiatan kita John, kerja dan lain-lain. Nah, ini cupnya bisa dibuka John. Nanti lebih detailnya nanti kita di akhir video ya. Oke, what's up team? Weh, mengikuti Om Timan, Om Awan. Oke John, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk di subscribe channel kita ya. Dan jangan lupa untuk menonton keseruan Konkot Color Challenge, Konkot Landmark ya. Kemarin Om Irlut lah sudah ngupload challenge Landmark. Nah, buat kalian yang belum nonton, tonton, dan jangan lupa untuk tonton landmark lainnya John ya, karena banyak sekali keseruan di tempat-tempat wisata yang dipersembahkan oleh teman-teman kita dari konten kreator Diecast. Nah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diecaster, salam guru milenial, salam hamba berdosa. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.